Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Novi. Kali ini aku mau nge-review salah satu produk dari brand Korea yaitu Sunbymi. Dan produknya itu adalah Snail Trusica Miracle Repair Serum. Kayak gini produknya. Nah ini tuh salah satu brand yang emang terkenal banget di Korea dan di Indonesia juga. Dan produk ini juga lumayan hits banget karena emang banyak banget yang udah nge-review dan udah cobain. Nah akhirnya aku juga cobain dan aku akan share ke kalian seperti apa pendapat aku setelah menggunakan Snail Trusica ini selama beberapa minggu, dan aku akan kasih tahu juga apa aja kelebihan-kelebihan maupun kekurangannya selama aku menggunakan produk ini. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Pertama aku akan bahas dari packagingnya dulu. Ini packagingnya itu berwarna merah dan botolnya itu seperti kaca gitu, jadi merah-merah yang kelihatan isi dalamnya, dan ukurannya itu 50 ml. Terus aku suka karena disertai dengan pump gitu, jadi lebih higienis dan praktis untuk mengeluarkan serum dari dalam botol ini. Overall aku suka banget sama kemasannya karena kelihatan menarik, dan pumpnya ini bikin aku lebih praktis dan higienis untuk mengaplikasikan serum. Terus ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi gampang banget untuk dibawa-bawa bepergian. Lanjut, si Sunbymi Snail Trusica Miracle Repair Serum ini juga mengandung 880.000 ppm black snail yang dapat membantu memperbaiki dan memperkuat tekstur kulit. Terus juga mengandung 10.000 ppm trusica yang dapat membantu menenangkan kulit. Jadi si snail atau siput dan trusica ini memang jadi salah satu kandungan utama yang ada di Snail Trusica Miracle Repair Serum ini, dan diklaim memiliki banyak banget manfaat yang bagus untuk kulit, terutama untuk tekstur kulit. Si Snail Trusica Miracle Repair Serum ini juga diklaim bebas dari 20 kandungan yang berbahaya untuk kulit, dan juga udah lulus tes uji iritasi kulit. Jadi kalau kalian kulitnya sensitif, kalian bisa cobain si serum ini karena kandungannya udah aman banget sekalipun untuk kulit sensitif. Nah, Sunbymi Snail Trusica Miracle Repair Serum ini juga diklaim dapat menghilangkan bekas jerawat atau bopeng, terus dapat menghaluskan kulit yang teksturnya kasar. Serum ini juga bisa digunakan untuk kalian yang mengalami masalah kulit iritasi, pori-pori besar, kulit sensitif, dan dehidrasi. Teksturnya gel yang cepat meresap ke kulit tanpa meninggalkan rasa lengket. Warnanya bening dan aromanya lumayan ketara, tapi nggak mengganggu penciuman sama sekali. Biasanya aku kocok dulu botolnya sebelum mengeluarkan serum. Terus aku keluarin 1 pump serum karena ini serumnya cukup irit, jadi gak perlu banyak-banyak untuk satu wajah. Selama menggunakan Snail Trusica Serum ini, aku tuh ngerasa kulit aku yang jenisnya kering ini jadi terasa lebih lembab dan sehat, terus juga segar, dan kelihatannya tuh berminyak gitu, tapi kelihatan berminyak yang segar dan sehat gitu. Jadi aku suka banget sih sama tampilan selama menggunakan serum ini, dan rasanya emang gak kering sama sekali, gak ada dehidrasi sama sekali, karena kulit aku tuh ternutrisi dengan baik dan kelembapannya selalu terjaga selama menggunakan serum Snail Trusica ini. Tapi yang seperti tadi aku bilang, kalau kulit aku ini jenisnya kering, jadi kalau untuk kalian yang kulitnya berminyak, aku kurang tahu seperti apa reaksinya, karena jenis kulit itu juga mempengaruhi reaksi kulit terhadap skincare. Nah kalau untuk kulit aku yang kering sih, aku suka banget sama looknya yang kelihatan berminyak tapi segar dan sehat. Tapi kalau untuk yang kulitnya berminyak, coba kalian coba dulu aja, karena aku nggak ngerti gimana efeknya dan gimana reaksi kulitnya selama menggunakan serum ini. Dan yang aku suka juga dari serum ini adalah kemampuannya dalam membersihkan jerawat di wajah aku. Jadi pas pertama kali aku cobain, emang kulit aku lagi ada beberapa jerawat yang sebenarnya nggak terlalu besar sih, cuma kelihatan. Dan aku tuh pakai beberapa minggu, setelah itu jerawatnya tuh hilang, bersih, dan nggak muncul-muncul jerawat lagi sampai sekarang. Jadi aku ngerasa emang si serum ini cocok banget untuk kulit aku, terutama dalam mencegah dan mengatasi jerawat. Walaupun di klaimnya itu nggak ngomongin jerawat yang masih aktif gitu, cuma
aku sih ngerasa efeknya seperti itu di kulit aku. Justru untuk bekas jerawat, aku malah nggak ngerasain ada efeknya karena ada beberapa bekas jerawat di wajah aku yang kalau sekarang nggak kelihatan sih karena aku pakai make up. Cuma kalau pas aku nggak pakai make up dan nggak di depan kamera juga itu masih kelihatan jelas bekas jerawatnya. Dan juga aku tuh punya bopeng di bagian sini yang sebenarnya juga nggak akan kelihatan karena aku pakai make up. Bopengnya tuh juga nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu kelihatan kalau di kamera. Nah itu tuh juga nggak bisa hilang setelah aku menggunakan serum ini. Kalau menurut aku sih kalau untuk bopeng emang lama banget, karena nih bopeng aku ini udah dari aku kecil udah lama banget dan sampai sekarang pun nggak hilang walaupun aku rutin pakai skincare. Jadi menurut aku walaupun aku pakai Snail Trusica ini juga pastinya bakal butuh waktu yang lama, mungkin sampai setahun dua tahun baru aku bisa ngelihat efek bopeng yang hilang itu. Dan aku juga gak ngelihat ada efek whitening atau brightening karena emang kulit aku kelihatannya gini-gini aja, gak kelihatan lebih cerah sama sekali. Tapi memang itu bukan klaimnya, jadi kalau misalkan kalian emang butuh skincare yang bisa mencerahkan, mungkin ini bukan jawaban untuk masalah kulit kalian. Untuk tekstur kulit aku juga sebenarnya gak terlalu berpengaruh banget, jadi yang emang halus cuma gak yang wah banget. Jadi menurut aku untuk tekstur kulit dia nggak memberikan pengaruh yang signifikan untuk kulit aku. Jadi misalkan kalian tanya gimana tekstur kulit aku setelah menggunakan produk ini, aku ngerasa ya biasa aja, halus, cuma nggak yang sampai wah banget. Kayak perubahannya tuh besar banget dari yang sebelumnya sama yang sekarang setelah aku menggunakan secara rutin. Terus aku juga suka banget sama efek melembabkannya yang emang beneran terasa banget di kulit aku yang kering ini, dan efeknya yang bisa menghilangkan jerawat walaupun sebenarnya itu bukan klaim dari produk ini, cuma aku ngerasa emang jerawat aku hilang setelah aku menggunakan serum ini secara rutin. Dan juga gak ada efek negatif yang aku rasakan selama aku menggunakan Snail Trusica Miracle Repair Serum ini. Untuk harganya sekitar 200 ribuan dan lumayan irit juga sih karena untuk 3 minggu itu aku hanya ngabisin 1/4 botol aja, jadi gak terlalu banyak dan mungkin satu botol ini bisa untuk 2 bulanan. Tapi aku gak tahu kalau di wajah kalian dan penggunaan kalian sendiri, karena kan aku pakai skincare lain juga. Jadi kalau misalkan digabungin dengan skincare-skincare lain, aku hanya butuh 1 kali pump aja. Gimana menurut kalian? Kira-kira menarik gak sih Snail Trusica Miracle Repair Serum ini buat dicobain? Kalau kalian udah pernah coba, please juga komen di bawah pendapat kalian mengenai produknya. Dan apakah kalian suka atau kurang suka dengan si serum ini? Aku pengen tahu dan aku pengen teman-teman juga bisa lihat pendapat-pendapat kalian yang udah pernah cobain. Oke, sampai di sini dulu review aku mengenai Sambai Mi Snail Trusica Miracle Repair Serumnya. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys on my next video. Bye.